يا ربي أنت الهادي Yeah.
صلي وسلم وبارك لي وعلى آلي. يا لبيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بقين من حبكم يظفر بما قد تمنى في رضا في صباح وممسى بيحاسي القاصد كل ما حبكم يهنا 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 بشفاعة لنا المختار في يوم القيامة سيدي الرسول الدعاء عند مولاه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا خير هادي للأنام يا خير تسامى عطفا على عطفا على من ذاك فيك غراما يا خير هادي تسامى عطفا على عطفا على
Oh.
صل وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأجمل منك لم تر قط عين وأتين منك لم تند النساء خلقت مبركا من كل عيب. Check law, law, check law, bismillah. خلقت مبركا من كل عيب. كأنك قد خلقت كما تشاء. Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu yang alhamdulillah malam ini semoga dikasih kelancaran. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan yang nantinya akan langsung disusul oleh acara sambutan-sambutan dan kemudian akan memasuki acara inti yaitu sholawatan dan sekalian penutup dan doa. Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Panitia yaitu Bapak Ustadz Junaidi Sahdu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallimu li rasuli wa nabiyyihi Muhammadin rahmatan lil alamin. Wa ba'du, qala rabbul alamin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala rasulun amin, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Para alim, para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji yang senantiasa kami muliakan, wabil khusus Gus Hadi Solehan. Jujur Pak Bu, saya kenal dengan Gus Hadi ini lama. Sampeyan tang letaken teng kula sinten asma lengkape sampai saat niki mboten semerep kula. Saestu. Dangu kula niki lek tepang kali Gus Hadi niki. Beliau kali kula sami-sami pejuang COVID-19. Manusia yang selamat diantaranya sak kabupaten Indonesia. Gus Hadi. Kalau Gus Hadi dirawat di rumah, kalau saya bersemayam semedi di rumah sakit Al-Huda. Dan sama-sama lama. Yang kami hormati pejabat pemerintah, sipil TNI maupun Polri, dan kebetulan hadir pada malam hari ini Kepala Desa Kedung Ringin, Bapak Supardi. Yang kami hormati tokoh dan sepuh masyarakat, Bapak Hasim, Mbah Rois Surya,
NU Ranting Teratas, dan sebelah kanan saya ini Ustaz Yunus, jajaran pengurus Tanfidziyah NU Ranting Teratas. Baik tokoh di kalangan orang laki-laki maupun tokoh di kalangan perempuan. Karena jujur Gus, di setiap pengajian itu yang mesti disebut tokoh masyarakat lanang tok. Padahal kalau ndak ada perempuannya, Gus Hadi ya kira-kira dipakani kali. Padahal yang masa itu ket isu mungkin 3 hari yang lalu itu ibu-ibu sudah mempersiapkan macam-macam sudah Gus gitu. Wah ini untuk Gus Hadi. Ini nanti kalau pengajian ini wah ini begini Gus Hadi. Lha gak ana wedoke lho. Lah ngono ya tega kadang kala yang sambutan tokoh perempuannya ndak disebut gitu ya. Cek nemene gitu ya. Dan pimpinan Ansor Ranting Teratas, Banser serta tokoh-tokoh lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di malam ini kita semua hadir di halaman Musholla Baitur Rahman. Tiada lain adalah mencari, mengais setetes syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diprotes, yang kami hormati tambahan, remaja musholla Baitur Rahman, dan tak terlupakan salah seorang tokoh guru kita Ustadz Haryanto, pemangku musholla Baitur Rahman. Bapak ibu sekalian, mari kita fatihah dulu walaupun hanya sekali untuk muassis Nahdlatul Ulama yang ada di lingkungan musholla Baitur Rahman ini. Saya ingat sekali kalau ngomong NU itu ke Mbah Jais sudah. Ada yang kenal Mbah Jais? Ada yang kenal? Coba ngacung, ngacung. Wah berarti umurannya itu kalau tidak sama dengan saya ya minimal di atasnya saya. Gitu ya. Artinya sudah tua, Bu. Gitu ya. Artinya sudah tua. Kalau sudah berbicara NU saya tidak lupa dengan Mbah Jais. Gitu ya. Dan beberapa kiai-kiai pembangku di Musholla Baitur Rahman ini. Dan sekaligus yang mewakafkan tanah musholla Baitur Rahman ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak ibu sekalian, tentu barang pasti dari panitia kebanyakan 2 hal yang disampaikan. Pertama, menyampaikan terima kasih. Matur nuwun atas segala bentuk kekompakan panjenengan semua sehingga pada malam ini kita bersama-sama kompak memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kembang dok-dok yang ada, bukan hanya endoknya yang ada, tapi juga uangnya ada, Gus. Jadi endoknya ada uangnya, Gus. Saya curiga tadi ada endok-endokan gitu, dimuteri sama anak-anak gitu, anak-anak santri. Laopo are-are gitu muteri. Dralah bukan endoknya tok, ternyata ada uangnya coba. Ya Allah, begitu cintanya kepada Rasulullah. Nah, tanpa adanya kekompakan, keinginan yang kuat dari masyarakat, Musholla Baitur Rahman tentu tidak akan terlaksana peringatan Maulid Nabi semeriah ini dan seramai ini. Dan tentunya kepada ibu-ibu,
mungkin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kemarin, tadi, mempersiapkan sebaik-baiknya. Apa yang harus disediakan, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus disuguhkan. Ini semuanya dengan kerelaan, keikhlasan panjenengan semua, sehingga tertata dengan rapi dan baik. Kami sampaikan terima kasih pula kekompakan kepada teman-teman remaja, takmir, dan juga teman-teman ansor, teman-teman banser. Tak lupa pula kami terima kasih atas pengamanan dari PSHT. Ada PSHT? Dari IPK, apa, Kerasakti itu. Ada enggak? Terima kasih atas pengamanannya untuk kegiatan di malam ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan ini semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang kedua, sudah barang pasti yang disampaikan panitia itu permohonan maaf. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami panitia ini sudah mempersiapkan sebaik-baiknya. 1 bulan yang lalu itu panitia sudah mempersiapkan bagaimana ini dimode, bagaimana ini disuguhkan untuk masyarakat secara umum di Dusun Teratas, khususnya di lingkungan Musola Baitur Rahman. Namun bila masih ada kekurangan, kekhilafan, tolong maafkan kami panitia semuanya. Lebih-lebih jangan dijadikan kekurangan itu pembicaraan yang menimbulkan fitnah atau mengurangi keberkahan kegiatan kita di malam ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada panjang lebar yang harus kami sampaikan karena acara demi acara masih menunggu setelah ini. Kurang lebihnya dari kami pribadi, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dumateng panjenipun para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati lan kawula taati, wabil khusus dumateng panjenipun Rama Yai ya Gus Idam. Sepuntene Gus Hadi. Maksud kula ngeten. Gus Hadi niku mboten kalah gantenge kalih Gus Idam. Maksud kula ngaten. Niki mugi mawon Gus Hadi niku paring istiqomah nipun ngaos kali kita bersama, amin ya rabbal alamin. Lan ugi dumateng menipun Ustaz Yunus, Ustaz Samsul, Ustaz Sunyati saha utak lintunipun ingkang kula hormati, lan para rencang-rencang bangser juga dari Kerasakti dan rekan-rekan yang lain yang saya hormati, tidak dengan pula tokoh wanita biar tidak ketinggalan ini, utamanya Ibu Muslimat yang selalu baik hati kepada pengajian kita ini. Mudah-mudahan beliau semua ini barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu yang kula hormati, yang pertama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin.
para bapak ibu kang kula hormati mriki kula atas nama pemerintah Desa Duringin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan jajarannya dan semua masyarakat yang bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja atas kegiatan penjelasan ini mudah-mudahan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mudah-mudahan saja jamaah yang ada di musala Baitur Rahman tiap malam Kamis mantan buka istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sing dereng monggo nggih nderek pengajian malam Kamis kula nggih kepengin nderek. Amin. Para bapak ibu ingkang kula hormati, kula teng mriki atas nama Merah Desa hanya akan bisa memberikan yaitu himbauan kepada seluruh masyarakat mengharap kepada semua monggo kita harus rukun sesuai dengan Pancasila yang nomor 3 yaitu Persatuan Indonesia. Dadi awake dhewe kudu bersatu. Persatuan Indonesia itu bersatu. Bisa duringin intine ngoten. Nah. Jadi semua kalau bersatu fa insyaallah kita awali dengan bersatu itu napa mawon kita mudah termasuk malam ini. Lah dengan bersatunya masyarakat alhamdulillah malam ini saged meriah kompak warga Kampung Baru. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Kampung Baru. Wis gak tahu lek ndoke ra akeh nang Kampung Baru iki. Para bapak kang kula hormati, kita ibadah juga harus bersatu. Mendirikan rumah juga harus bersatu. Ada kifayah harus bersatu. Dalam rangka pilihan apa mawon, apa pilihan presiden, pilihan caleg, pilihan lurah, ya kudu bersatu. Mboten oleh gontok-gontokan, mboten oleh tukaran. Boleh pindah pendapat ning ora oleh gontok-gontokan, ora oleh pedot seduluran. Kudu rukun kabeh. Nah niko koyok lagu pedote layangan sing dadi paran tapi ojo sampai pedot seduluran. Yeah. Setuju bersatu nggih. Yeah. Amin. Para bapak ibu kang kula hormati, mungkin saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan saja acara pada malam hari ini awal ya akhir nanti selalu lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah amma ba'du. Al-Mukarram dumateng para bapak alim lan ulama ingkang kula mulyakaken Gus Hadi selaku pengasuh pondok pesantren Sabilur Rosat Sumberayu atau Sumber Beras yang saya hormati Bapak Supardi sekaligus calon kepala desa. Jadi iki ya kepala desa ya calon kepala desa. Sayangnya kok calon-calon ini dora teko kabeh. Tak rasani karo Gus Hadi endi liyane iki. Sing teko Pak Pardi tok. Bapak Supardi selaku kepala desa yang saya hormati. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh. Yang saya hormati segenap
pengurus musola Baitur Rahman. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus ranting NU teratas, yang saya hormati segenap pengurus sekaligus anggota Ansor, Banser, dan yang saya hormati jamaah, ini jamaah hadirat apa guys? Majelis Solawat Laskar Santri Indonesia, buh kelas Indonesia. Iki sing klambi putih, songkok apa? Kudung putih-putih santri tuh guys. Pesen Gus, anakku selancing. Wah. Gak usah khawatir, Bapak Roy Suryah ini anak iya jelas ya, berkualitas. Nduk, santri-santri, takoko wong teratas, bojone Pak Samsul ku hafid Quran. Anake saiki ning Malang ya hafitan Quran. Lah, kali Gus Hadi nih, kalau kali Gus Hadi gak enak bedaan ya sedih, sambil dino ya gesah. Ayo ngajeng, sing daftar. Yang saya hormati para bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian peringatan maulid Nabi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam suatu majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya solawat beserta salam semoga tetap tercurahkan dan tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni minad dulumati ila nur. Nabi akhirul zaman, Nabi yang kita harap-harapkan pertolongannya besok pada yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Oh iki calon ini teko sitok meneh dibani. Mau tarar ndi calon ini gak teko. Krono Bapak Supardi tadi ngomong kita harus rukun. Dilah yo gandeng rukun ya lah. Sesuk lek menang salah siji ne dadi ketua BPD ae. Sakjane aku iki wis ate nyalon. Sangke mbuh bojoku ora gelem sandalan jinjet jare Gus. Aku yakin lah aku nyalon aku menang. Wede. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya, memang status saya itu setelah meninggalnya Kiai Khoiri itu saya menggantikan posisinya sebagai Rois Suryah NU yang ada di teratas ini. Jadi setelah Kiai Khoiri meninggal, posisi saya posisinya saya gantikan selaku Rois Suryahnya. Dan posisi saya waktu itu sebagai Tanfid digantikan oleh Ustadz Junaidi dan didampingi oleh Ustadz Yunus, dan termasuk Bapak Hasim itu juga struktur dari kepengurusan NU yang ada di teratas ini. Semoga kita sama teman-teman oleh Allah diberikan kekuatan untuk menjalankan roda ke-NU-an yang ada di teratas ini. Para bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang tentunya tadi sudah banyak sambutan, wis gak usah sambutan akeh-akeh, iki engko malahan koyo lomba pidato iki. Akhire engko dibiji. Mau pertama Ustadz Junaidi. Nah, ngono. Tadi kedua Pak Lurah. Yang ketiga saya. Lek aku menang gak masalah. Cuman aku lek Pak Parti sampai pidato ini kalah karo aku kan yo piye nek kepala desane kan ngono yo. Jadi intinya alhamdulillah nek teratas ini dari dulu
khususnya yang ada di Kampung Baru. Bah ngene iki lek Gus Hadi tok aku terus piye ngene iki? Kok geting aku? Alhamdulillah setiap kegiatan ke NO-an itu berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karenanya, kalau istimewa memang Kampung Baru itu setiap ada kegiatan, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial, lomba-lomba ataupun Agustusan, di sini paling kompak, Gus. Saya itu pulang dari pondok sebelum ke Jakarta tahun 99. Mas Gatot di Mas Gatot. Ngene-ngene orkes aku balik ke pondok, ngene-ngene orkes panitiane ya aku karo Mas Gatot, karo wong-wong kuwi. Bah jare narik pondokan dari panitiane orkes egolan zaman sakmene dekek ning kono kuwi. Jadi memang di sini ini kompak memang. Alhamdulillah ini juga ada pengajian-pengajian. Ini artinya seimbang antara kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Ini alhamdulillah. Oleh karenanya para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, setiap kegiatan hal-hal keagamaan yang memang kalau ada sesuatu tidak bisa terselesaikan, bisa menghubungi saya selaku kepala suku, jare wong-wong kepala suku, jare Gus. Atau Ustadz Junaidi atau Ustadz Yunus. Artinya bahwa sesuatu yang terjadi di lapangan atau di musola-musola yang ada, karena semua itu dalam satu kegiatan Gus, termasuk di sini juga. Itu nanti akan diselesaikan bukan secara pribadi saya atau Ustadz Yunus atau Ustadz Junaidi, akan kita selesaikan secara kelembagaan. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada yang tidak bisa terselesaikan. Senior-senior ya, lulusan Situ Bondo, lulusan Blok Agung, lulusan Blok Agung yang lainnya. Kalau Pak Hasim lulusan Pasifik itu memang luar biasa itu. Bendahara umum Pak Hasim. Jadi kalau ada setiap kegiatan keagamaan ada sesuatu yang tidak terselesaikan, bisa menghubungi pengurus-pengurus yang ada, biar kami akan menyelesaikan baik di sekitar Musala Baitur Rahman ataupun di yang lainnya. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Besar harapan kami, semoga pertemuan kita pada malam hari ini, peringatan maulid sekaligus pembacaan solawat oleh Allah dijadikan sebagai lambang pertemuan kita. Besok kita ketemu lagi di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit kisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya oleh seseorang lelaki. Dia mengatakan, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Kanjeng Nabi balik nimbali neng wong sing tekok limau. Memangnya awakmu apa sing wo siap nilai dino kiamat wis teko? Wong iku mau balik ngomong, ya Rasul, aku iki lek sholat yora patek pateng, sodakoh yora patek duit-duit, ibadah yo gak patek sergep. Tapi ya Rasul, aku iku cinta banget karo Gusti Allah, lan aku cinta banget karo jenengan. Kanjeng Nabi balik nimbali, sesuk awakmu mlebu swarga bareng aku. Amin, Allahumma amin. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.